Wah, mantep, bro. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya TKL Hongkong Wong Bitar asli Jawa Timur. Nah teman-teman, sudah sekian lama sekali saya tidak membuat video ya. Soalnya ya mungkin ada alasan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di video ini. Pokok intinya rewepot dan untuk waktu nggak video itu tidak ada teman-teman ya. Soalnya pekerjaan saya sekarang itu tidak bisa disambi, apalagi bikin video. Ini ada kesempatan saya bikin video malam hari ya, berbuka puasa. Jadi lihat ya, di luar itu peteng. Mungkin video ini akan saya upload besok siang atau sore ya. Ya belum tahu saya teman-teman ya. Di sini saya pengen mereview video perdana saya setelah saya sekian lama orang guys video teman-teman. Di sini saya membeli bakso. Ini yang bobotnya itu saya pesennya itu 1 kilo teman-teman ya. Nah ini ya, ini 1 kilo. Ini saya belinya di langganan saya yaitu Mbak Aina. Untuk pemesanan, untuk beli, ada produknya itu ada bermacam-macam teman-teman ya. Ada bakso pelakor, ada bakso iga, terus bakso urat, bakso original, ada tempe mercon, ada tahu mercon, dan tahu yang original. Nah ini ya teman-teman, ini bakso ini yang bobot 1 kilo ini memang saya sengaja pesen ya. Jadi teman-teman sing pengen bakso sing model seperti ini, jadi sama harus pesen terlebih dahulu. Untuk macam-macam kecuali bakso sing ini bisa langsung dipesan ya. Ya kayak pelakor, kayak bakso urat, bakso iga itu bisa langsung dipesan. Tapi kalau ini harus khusus. Ya ngomong ning bakule, Mbak, aku pesen bakso sing 1 kilo nanti bisa dibikinkan, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk isiannya ini cuma ada bakso segede kepala bayi. Segede kepala bayi, terus ada 3 bungkus cabai. Terus nanti akan saya makan dengan mie ya, teman-teman. Soalnya ben apa ben wareg. Oke, teman-teman. Sing pesan bisa langsung cus ke video ini, saya memberikan potongan video dan macam-macam produk dari Mbak Aina. Nah teman-teman, ini bakso yang sudah saya rebus tadi ya. Ini akan saya belah dulu, terus akan saya siramkan mie yang sudah saya rebus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata isinya ada beberapa macam. Apa ini ya? Saya tak dulu ya. Oh, ada tetelan daging teman-teman. Wow, langsung keluar ya. Ini ya tetelan dagingnya. Dan apa itu cabai. Seperti ini teman-teman. Bisa kelihatan kan? Oh ya Allah. Ternyata isinya cabai semua teman-teman. Nah ini akan saya belah seperti ini ya. Sini cabai tok teman-teman sama apa itu cincangan daging. Oke teman-teman ya, ini wis tak belah, terus akan saya siramkan mie yang sudah saya rebus tadi ya dengan bumbu cabai. Lombok sing neng ada bakso mau teman-teman. Bismillah.
Wah, mantep bro. Oke teman-teman, kini saya saatnya berbuka puasa dengan yang pedes-pedes ini. Ya semoga-moga perutku nggak kaget teman-teman. Monggo makan teman-teman. Nah teman-teman, kini saya mau berbuka puasa dulu dengan menu yang ya menurut saya ini ekstrim ya, soalnya langsung mangan pedes. Nah seperti ini ya, penampakan bakso dan saya tambahkan mie ya. Ah, ini mantap sekali teman-teman. Soalnya kemarin itu saya waktu sahur itu jajal makan pedes kuwi peh wetengku langsung 2 sampai 3 hari itu enggak enak. Tapi ini kan berbuka puasa, semoga saja perut saya tidak kaget. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kuahnya terlebih dahulu. Waduh. Langsung menyengat teman-teman pedes ya. Mari makan teman-teman. Bismillah. Sing seneng pedes ya bisa dicoba teman-teman. Tapi enggak seneng pedes, ojo. Emang gue wetenge sama loro. Saya coba bakso ini teman-teman. Soalnya ini tempat untuk saya makan ini juga sebenarnya kurang sip ya. Ini piring, terus tak tambahi saya sangga, tak songgo dengan panci yang saya buat masak tadi. Jadi kalau saya salah perhitungan nanti bisa numplok teman-teman. Nah ini teman, saya coba bakso yang saya pesan secara pribadi ya. Saya pesennya itu 1 kilo sebenarnya. Apa enggak makan teman-teman? Potongan-potongan cabai ini teman-teman. Lomboknya mengerikan teman-teman. Potongan cabai rawit. Wah.
Jadi trik saya ya, selain makan pedas, jangan diminumi air dingin atau mungkin air es ya. Nanti tambah di mulut itu kayak panas, terus rasanya kayak kobong. Jadi saya mensiasatinya dengan saya bikin kopi, teman-teman. Wah, kalau ini teman-teman, lombok ya. Nah, ini cabai semua, teman-teman. Nah, ketok lah. Ya, ini cincangan dagingnya, teman-teman. Ya, semoga-moga poro saya tidak mengalami suatu gejala setelah makan ini, teman-teman. Soalnya lombok ya. Lama nggak bikin video, terus bikin video dengan menu yang mantap. Oke, teman-teman ya, mungkin video ini saya skip sampai di sini. Saya mau menghabiskan sisa baksonya. Terima kasih yang mungkin sudah setia mendukung dan menonton video-video saya yang mungkin kurang sip. Sebagai terima kasih matur suwun. Di video-video saya itu ya wis ngono kuwi teman-teman ya, opo enake apa adanya. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.